Kondisi terkini Lady Nayeon pasca kecelakaan bersama Randy Jarnett sudah mulai pulih. Istri aktor Randy Jarnett, Lady Nayeon membeberkan kondisi terkini usai alami kecelakaan pada 1 Agustus lalu. Lewat Instagram story-nya, Lady Nayeon mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena ia bisa selamat dari kecelakaan tersebut. "Hai semuanya, terima kasihku kepada Tuhan. Atas anugerahnya, aku bisa selamat dari kecelakaan 1 Agustus lalu. Mungkin belum bisa cerita sekarang apa yang aku alami secara pribadi dengan Tuhan," tulis Lady di Instagram story-nya. "Tapi satu hal yang bisa aku share sama teman-teman, di hari Minggu ini, semua ini mukjizat Tuhan. Tepat 2 minggu di hari ini, puji Tuhan," kata Lady. Lady Nayeon mengatakan kondisinya saat ini sudah pulih. Mulai dari kakinya yang cedera, bahunya, otot pinggul sudah mulai membaik. "Tuhan belikan aku kesehatan kakiku yang cedera, bahu aku, otot pinggulku yang cedera perlahan tapi pasti Tuhan sembuhkan," kata Lady. Lady mengucapkan terima kasih kepada warganet, teman-teman, saudara, keluarga, dan klien yang mendoakan dan mengerti kondisinya dalam masa pemulihan saat ini. Lady pun berterima kasih kepada warganet yang belum kenal dengannya, tetapi begitu tulus berdoa untuknya. "Aku bersyukur banget sama Tuhan juga untuk teman-teman netizen yang berdoa untuk aku. Aku juga berdoa semua kebaikan dan kemurahan Tuhan menjadi dalam hidup kalian," lanjut Lady. Terakhir, Lady meminta doa agar pekan ini menjadi pekan terakhir ia beristirahat usai mengalami kecelakaan mobil bersama suaminya, Randy. Ia berharap kondisinya pekan depan sudah bisa beraktivitas. "Tetap saling mendoakan ya. Doain ini minggu ini jadi minggu terakhir istirahat dan minggu depan aku sudah bisa aktivitas lagi walaupun masih belajar dengan bantuan kursi roda. Terima kasih banyak ya semuanya. Selamat hari Minggu. Love, LN," tutur Lady. Sebagai informasi, Lady Nayeon dan Randy mengalami kecelakaan tunggal di Tol Cikampek, kilometer 6, pada Senin pukul 3 dini hari. Mobil yang dikendarai Randy mengalami selip saat berpindah ruas jalan dari kanan ke kiri. Akibatnya, mobil menabrak pembatas jalan. Menurut Randy, mobil terguling sampai 3 kali.